Sedikit, sedikit nota di atas tu, okey? Sama macam apa yang telah kita buat tadilah, okey? Paksi simetri, titik minimum, titik maksimum dan bagaimana kita mencari persamaan paksi simetri ada diberikan di atas sekali tu, okey? Untuk nota, okey? Sekarang mari kita lihat untuk soalan A. Soalan A dia minta untuk lengkapkan jadual di bawah. Okey, dia bagi pada kita fungsi, dia minta untuk kita cari A dalam fungsi kita. Lepas tu kita perlu buat apa? Bentuk graf, macam mana bentuk dia? Okey. Lepas tu kita kena tentukan sama ada kita dapat titik minimum atau titik maksimum dan seterusnya daripada itu kamu kena cari persamaan paksi simetri. Okay, kita buat sama-sama. Tak apa. Okey, tengok-tengok. Yang pertama, fx sama dengan 3 tolak 10x tolak 5x kuasa 2. Mana nilai A kita dekat dalam nombor 1 tu? Pandai. Negatif 5. Sebab awak kena lihat yang x kuasa 2. Letak saja di sini. Negatif 5. Bila awak dah tahu A awak tu negatif, apa awak punya perasaan? Sedih. Ah, sedih kau. Bentuklah bentuk. Okey. Bila graf sedih, titik apa paling atas kita dapat tu? Maksimum. Yes, kamu akan dapat titik maksimum. Itu. Dan oh, ngantuk dah tu. Macam mana nak cari persamaan paksi simetri? Ya, yeah, so kalau saya nak mencari x sama dengan negatif, mana b awak? Ya, yeah, kalau tengok dekat sini ni. Ini adalah b awak. So awak akan dapat di sini negatif 10 per dengan apa? 2a. 2a awak berapa? Negatif 5. 3 tu c kak. So, negatif, negatif, positif, positif, negatif, dapat balik negatif. Betul? 10 bagi 10? 1. So, dapat? Negatif 1. Tak percaya? Guna kalkulator. Check, 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 check. Saya congak je. Awak gunalah kalkulator. Tak percaya cikgu kan? Oh, percaya dah? Ha, okay. Boleh kelas? Okey, eh? Yang ni tak ada tadi dalam buku teks. Dia tak ada beri untuk kita nak cari macam ni. Dia bagi kepada kita apa? Bentuk graf je kan? So daripada bentuk graf kita tahu dia punya maksimum atau minimum. Yang ni dia bagi fungsi. Okey. Nombor 2. Boleh saya teruskan? Boleh, eh? Okey, nombor 2 yang mana satu adalah awak punya Y. Yes, 2. Tentukan dulu A kita, 2. A kita lebih besar dari kosong. Awak nak sedih ke senyum? Senyum. Bila senyum, titik apa dapat? Paling bawah adalah minimum. So, terus kita nak cari apa? Persamaan paksi simetri menggunakan rumus X sama dengan negatif. Okey, cari dulu B. Suka hati je negatif 7. Dah bukan 2 je pun negatif 7 yang ada. Tadi kan baru kita buat praktis kendiri. Latih kendiri . A mana, B mana, C mana. B ada ke? Negatif kosong. Kosong? B tak ada sana. Mana ada B? Ada tak? Ada. Tak ada. So kosong. Bila kosong, awak dibahagikan dengan 2A, 2 darab dengan 2, akan dapat apa? Kosong. Kosong je.
Ha, maksudnya apa ni? Maksudnya kosong. Maksudnya kita punya titik persamaan pasti simetri dia akan berada pada asal asalan. X sama dengan kosong. Kan X kosong? Okey, nombor 3. Mana nilai A awak? Mana nilai A awak? Yeah, ni depan daripada X kuasa 2 tu tak ada apa-apa cikgu. So negatif 1. Bila A kita negatif, sedih, automatik dapat maksimum. Boleh cari dah kita punya persamaan basis simetri. X sama dengan negatif B awak macam mana? Mana B? 6 per dengan 2 didarab dengan 2. Mana negatif 1. So dapat berapa? Negatif-negatif positif 6 bahagi dengan 2. Tuan, X sama dengan 3. Boleh? Ada soalan? Tak ada soalan, saya teruskan. Okay, yang ini saya dah lukis. Sebenarnya dia minta kita buat apa? Bagi setiap graf fungsi kuadratik berikut, tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan koordinatnya. Seterusnya lukis dan nyatakan persamaan basis simetri. Okey, saya dah lukis dah basis simetri yang tengah-tengah. Okey. Jadi kalau awak lihat dekat sini, okay, contoh pun ada dekat situ. Okey. Koordinat. Okey, macam mana nak tentu koordinat? Kita dah ada paksis simetri kita X sama dengan 4. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Awak tak ada. Kena buatlah. Okey. Cikgu, macam mana nak tentukan? Okey. Cara dia macam mana? Awak ingat tak tadi apa maksud simetri? Dia akan membahagikan sama. Betul? Okey. Bila kita nak tentukan dekat sini, awak cari. Apa? Dia punya apa ni? Dia punya apa? Jarak. Ini berapa? Loh. Ini berapa? Berapa tu? Negatif? Negatif 3? Negatif 10? Oh, ini dah sampai. Macam mana nak tentukan? Ni cara nak baca graf. Tolong tengok. Ni nak guna sampai kata 5. Okey. Yang pertama, skala dia bagi apa? 5. Berapa kotak kosong dia dekat sini? Berapa kotak kosong? Kotak kecil. Berapa? 10. So, kalau 5, mewakili 10 kotak. Macam mana saya nak cari 10 kotak? 5 bahagi dengan 10. Dapat berapa? 0.5 satu kotak kecil. Faham? Faham? So, satu kotak kecil 0.5. Kalau saya tak dapat satu, dua kotak. So, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Betul? So, sekarang kita dah cari. Ni. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 2 kotak negatif 1. 2 kotak negatif 2. Faham? Apa dia? Okey. Berapa lagi? Bukan nak semua. Sekarang saya nak tanya, jarak dia berapa? 10 dengan negatif 2 tu, jaraknya berapa? Ini sen, kosong sampai 10 dah 10. Kenapa dia boleh jadi apa? Berapa? 10! 12! Ini kan 10.
Sini kan 2, walaupun dia lagi kecil 2, kita nak cari jarak. Jarak saya, jalanan saya dari sebenarnya ke sekolah lagi kecil 50. Takkan saya ujung. Jarak boleh tinggi tak? Tak boleh. So di sini 10 tolak dengan negatif 2. Awak tak ingat eh, nak cari jarak menggunakan koordinat. So dapat 12. Di sini 10, di sini 2. Dapat 12. Tadi balik kepada taksiran simetri. Apa dia? Membahagi. Apa maksud bahagi? Membahagi. 12 bagi 2. Berapa? 6. Kan? Dia nak cari 6. Eh, mana? Dia kosong. Kan nak bahagi kan? Jumlah semua 12. Dan dapat tengah-tengah betul? So, dapat tengah-tengah tu daripada sini atau dari sini, awak akan dapat kira 6. Cuba kira. Sekali baru awak bagi tahu apa? 2 kotak kau pilih 1. Betul? Okay, kita kira dari sini boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dapat dia punya apa? X sama dengan 4. Bukannya tutup mata. Oh, X sama dengan 4. Kita cari jarak dia bahagi 2. Kenapa nak kena bahagi 2? Sebab simetri adalah apa? Tengah-tengah membahagikan kepada sama-sama ini. Boleh? Boleh? Oh. Adakah saya cakap terlampau laju? Boleh ikut, boleh ikut. Okey. Okey. So, bila awak dah dapat X sama dengan 4. Okey, bila dapat X sama dengan 4, automatik awak boleh apa? Nyatakan dia punya koordinat. Berapakah koordinatnya? Macam mana nak baca koordinat pula? Ini dah 4 kan tadi? Ni. Sini 4 dah kan? Okey, dah dapat 4. Koordinat kena ada apa? X dan Y. Mana Y kita? Okey, ambil pembaris. Pembaris awaklah, jangan guna pembaris saya. Okey, saya akan kan ni buat dotted ni. Okey, saya nak tengok kat mana ni? Berapa tu? Negatif 9 kau datang. Mana dapat negatif 9? Macam mana pula? Tadi, untuk pasi X, 2 kotak mewakili 1. Macam mana kita dapat? Yang ini? Tadi kan awak dapat ini kelas 10 kotak mewakili 5. So bahagi dengan 10 dapat 0.5 untuk satu kotak kecil. Betul? So cuba awak tengok yang ni pula. Berapa kotak tu? 10 kotak. 10 kotak dapat 20. Jadi kalau saya nak cari satu kotak, dapat berapa? 2. Maksudnya di sini 2, 4, 6, 8. Di sini 10. Betul? Dapatlah 20 situ. Lepas tu sini 22, 24, 26, 28. Di sini dapat berapa? 30. Agak-agak nak sampai ke oren tu berapa? Cepat. 32, 34. Hoi, kau ni orang sifir 2 dapat 35 eh. 36. So sekarang boleh tahu dia punya koordinat. Apa koordinat dia untuk titik maksimum tu? Berapa ni? 4 dengan 36. 26 datang mana lagi? Dah dapat dah Y kita 36.
Faham tak ni? Oh, faham saja korang ni. Okay, so awak dapat di sini. Dia punya jawapan 4, 36. Okay, macam mana saya nak cari persamaan paksi simetri? Dah bagi dah. Mana? Yes, adakah awak nak guna X sama dengan negatif B per 2A? Tak perlu kerana telah dinyatakan di situ bahawa awak dapat tengah-tengah tadi paksi simetri kan? So, automatiklah X sama dengan 4 ni. Inilah persamaan paksi simetri. Terus saja tulis X sama dengan negatif, sorry, X sama dengan 4. Boleh? Buat nombor 2. Cuba buat nombor 2. Cuba awak buat nombor 2. Cikgu macam mana cikgu dapat negatif 1? Ha, cuba. Kenapa saya dapat negatif 1? Kira? Jarak bahagi 2. Jarak dia berapa tu? Tu dah bagi dah tu. Sebelah sana negatif 3, sebelah sana 1. So, berapa jarak dia? 1 dengan 3 berapa? 4. 4 bagi 2? 2. Ha, kira lah 2. 2 kotak. Huyung kau. 2 kotak terus. Cuba tengok betul-betul. Macam mana kita nak tahu dia punya skala ni? Ha. Macam nak tahu skala ni? Macam mana nak tahu? Nah. Ni, Kak. Cuba tengok ni betul-betul. Ini ada berapa kotak? Mewakili berapa ni? Sa? Satu. Berapa kotak ada situ? Empat. Betul ke? Saya nampak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 mewakili 5 kotak, so maksudnya 1 kotak kecil mewakili berapa tu? 0.5 datang mana? Gunakan kalkulator tengok. 0.2, betul? Betul? So kalau awak kira betul-betul 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Betul tak? Betul tak? Betul tak? So tadi kita tahu jarak kita berapa tadi? 1 dengan 3 berapa? 4. Okey, ni jarak ah. Kalau saya nak dapatkan simetri bahagi 2. So dapat 2. So nak cari 2 macam mana? Sebelah sana dah mula pergi ke kosong 1. Betul? So tambah lagi berapa? 5 kotak ke kiri. Betul tak? So dapatlah di sini awak punya paksi simetri. Berapa ni dekat sini ni? Negatif 1. So garis dekat negatif 1. So automatik dapat apa tu? Dapat apa tu? Awak dapat dahulu dia punya persamaan paksi simetri X sama dengan negatif 1. Tapi soalan dia tanya lain apa? Koordinat bagi yang ni dapat apa? Maksimum ke minimum kelas? Minimum. So boleh tak cari koordinat dia? Ha, macam mana pula nak cari koordinat? Koordinat mesti ada apa? Ha, X dah ada. Boleh cari Y? Macam mana? Ha, berapa Y awak dapat? Hmm? Tu dia dah bagi dah ni. Ni koordinat macam salah ni. Bukan negatif 3 kosong ni. Ni kosong negatif 3. Betul tak? Ni salah kan? Salah. Bukan koordinat dia tu. Dia patutnya kosong negatif 3. Sebab X kita kosong tu. Okay. Okay. So, kita nak tengok yang ni adalah negatif 3. Dekat sini negatif 3 kelas. Adakah itu koordinat dia? Tidak. Awak nak buat macam mana tu nak cari dia punya skala dia tu? Macam mana? Kelas. Macam mana? Kira kan ni? Ni. Jarak ni. Berapa kotak ada semua tu? Cuba kira. Betul ke 10? Betul ke 10? Berapa?
15. Jadi kalau 3 ada 15 kotak tu, kalau nak cari satu kotak macam mana? 3 bagi dengan 15 dapat berapa? 0.2. Sama 0.2 juga. So maksudnya apa? 5 kotak dapat negatif 1. 5 kotak dapat negatif 2. 5 kotak dapat di sini negatif 3. 5 kotak lagi sini berapa? Negatif 4. So dapatlah dia punya koordinat dah. Faham? Apa kita punya koordinat bagi titik minimum ni? Negatif 1 per kita punya titik minimum ialah negatif 1, negatif 4. Selesai. Selesai baru satu ni. 2.